Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi sekarang ini saya berada di halte Lewigoong, stasiun kereta kecil. Ya, disebut halte karena hanya memiliki satu jalur. Dan memang walaupun hanya melayani satu jalur, ini masih tetap beroperasi untuk melayani kereta api lokal. Sekalian lewat, mampir dulu ke sini karena bakal ada kereta, yaitu kereta api lokal Garut Cibatuan atau komuter lain Garut dari stasiun Garut tujuan akhir stasiun Padalarang. Penumpangnya di sini cukup lumayan banyak, jadi sebentar lagi bakal ada kereta lokal Garut. Uniknya halte kecil ini tidak memiliki PPKA, tidak memiliki kepala stasiun, hanya ada petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas loket ya. Tapi loket dilayani untuk lansia biasanya. Bentar lagi masuk kawan, kereta api lokal Garut atau komuter lain Garut. Lokal Garut, lokal Garut. Masuk ke halte Lewigoong. Ya, seperti inilah aktivitas naik turun penumpang di sini. Kalau turun jarang sih. Maksud saya turun dari arah Garut ya. Kalau dari arah Bandung mah banyak. Di sini mah tempat naik ya. Kalau kereta dari arah Garut. Aman. Berangkat. Kereta api komuter lain Garut diberangkatkan dari stasiun atau halte Lewigoong. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Sebelum saya melanjutkan perjalanan, kayaknya sekalian aja hunting di sini ya. Ada kereta api Parsel Selatan dan kereta api Cikuray. Setelah hunting kereta api lokal, sekalian aja saya hunting kereta api berikutnya. Ada kereta yang lewat sekarang ini ya, antara Cikuray atau Parsel Selatan dulu. Menurut teman-teman, mana yang akan melintas terlebih dahulu nih? Parsel atau kereta api Cikuray? Nah, saya bergeser sedikit dari halte Lewigoong mengarah ke arah barat. Petak stasiun Lewigoong, stasiun Karangsari. Di sini pesawahannya lumayan sih. Hijau. Bukan hijau oleh karena sawah, tapi melainkan oleh karena rumput yang tumbuh di sawah. Kita tunggu aja keretanya nanti lewat sini ya. Enak nih. Sejuk pada pagi hari ini. Kalau tidak salah dengar, ini klakson atau S35 nya adalah kereta api Cikuray, karena memang 206 Parsel jarang nih 206. Kita cek
sepertinya Cikuray dulu. Di ujung sana ada pos perlintasan. Nah, itu adalah pos perlintasan JPL Louis Goong. Mana nih Cikuray? Kelihatan enggak dari sini? Cuman backlight-nya parah nih. Saya prediksikan ini Cikuray dulu deh. Kereta api Cikuray dari stasiun Garut untuk tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini sepertinya sudah melintas langsung halte Louis Goong nih. Karena S35-nya dari tadi dibunyikan terus. Wah. Iya betul, ini Cikuray dulu yang lewat. Nanti suara gemuruh keretanya itu di sini benar-benar keren lah. Apalagi kalau 201 203. Dengerin aja nih gemuruhnya nih, karena di sini nanjak. Backlight enggak masalah ya. Tapi Cikuray sudah melintas fix. Ini mah si parsel ditahan dulu di Cibatu nih ya. Parsel selatan setelahnya akan melintas di sini, kita akan tunggu. Katanya parsel juga ada kejutan nih, membawa LD atau rangkaian luar dinas. Kita akan cek ya di sini. Penasaran Info terkini dari kereta api parsel, spesial banget. Dari Bang Rega infonya bahwasanya kereta api parsel selatan membawa LD atau kereta luar dinas, dan LD-nya ini bagus. Jadi ada kereta eksekutif, ada panoramiknya juga. Nah, ini momen sih. Kita akan hunting di sebelah sini aja deh. Rela agak belusukan sawah dikit untuk mendapatkan momen aneh ini. Dan juga saya agak sedikit bingung nih. Cocoknya sebelah mana ini huntingnya? Naik ke atas boleh nggak ya? Rela belusukan ke sawah demi nyegat kereta. Kita standby kan kamera. Parsel selatan. Momen-momen. Bentar lagi melintas nih. Parsel selatan melintas nih. Saya huntingnya pakai HP aja ya, pakai kamera ngeri Soalnya backlightnya tuh parah banget. Gak sia-sia loh, saya dapat momen keren. Parsel selatannya bawa LD, kereta panoramik dan kereta eksekutif, itu bagus sih. Alhamdulillah, gak sia-sia. Terima kasih ya yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hunting mantap, petak stasiun Louis Goong Karangsari dapat momen epik. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kereta lagi, habis bro.